Selamat pagi. Kali ini kita akan belajar membuat ceplokan kendang. Seperti ini. Ini yang sederhana tentunya. Sudah dibulatkan, bisa besi, bisa kuningan, terus palu kodi yang jelas ada kondinya, sama ini rata satu palu seperti ini, jadi cangkul, terus sama beton, besi, besi beton seperti ini. Satu panjang dan teguh. Prosesnya adalah sama alat untuk bikin ini. Sampai menjadi seperti ini. Bagian tengahnya, tengah ini diberi lubang cekungan, terus tengah ini diberi lubang, jadi mirip seperti ini. Bisa dibur atau digrip manut. Ini yang kedua, bikin ini udah jadi. Sekarang tinggal ini, ini dibikin supaya ini bisa lekuk. Hasilnya seperti ini. Lalu untuk yang kecil tadi ini dibuat cincin. Buat cincin. Ini dibuat menjadi cincin dengan palu ini. Menjadi cincin seperti ini. Bila sudah jadi cincin seperti ini, dimasukkan ke sini. Nah, aduh. Masuk menjadi seperti ini. Lalu ini yang berlubang tadi dimasukkan. Nah, ini sudah jadi ceplokan atau untuk gantungan kendang sederhana. Seperti ini harus dibuat dua. Lalu dimasukkan dalam kendang. Masuk. Oke, sekian. Sekian, terima kasih.